Yang saya hormati Ketua STKIP Paman Kalino, para Wakil Ketua, dosen dan tenaga pendidikan, Direktur Akademi Perawat Akpor Dharma Insan, para Wakil Direktur, dosen dan tenaga pendidikan. Yang saya hormati Direktur Akademi Kebidanan Akbid, para Wakil Direktur, dosen, tenaga dan pendidikan, Santa Benedicta, segenap mahasiswa dan mahasiswi yang saya cinta dan kasih, yang saya hormati para orang tua atau wali mahasiswa-mahasiswi, dan yang saya muliakan para donatur yang selama ini sangat berperanan untuk membantu memajukan ketiga lembaga di atas. Tidak terasa kita akan meninggalkan tahun 2020. Tahun 2020 mungkin akan selalu kita kenang sepanjang hidup kita. Tahun 2020 merupakan tahun di mana kita mengalami krisis yang luar biasa karena pandemi COVID-19 yang dimulai sejak bulan Maret 2020 di Indonesia. Kita merasakan bagaimana hampir semua seni kehidupan kita mengalami terpaan krisis yang parah, termasuk dunia pendidikan. Pandemi ini meninggalkan luka dan duka pada kita. Mungkin di mana-mana kita mendengar kabar duka dari teman-teman kita, rakan, kawan dan sahabat. Bahkan mungkin juga anggota keluarga kita, baik yang dekat maupun jauh, yang terkena wabah COVID-19 dan wafat. Luka ini terpatri mendalam di dalam hati kita, ditambah segala ketakutan, kekhawatiran, dan arah masa depan yang tidak menentu. Di dunia pendidikan, efeknya merasuki sampai kemungkinan keberlangsungan institusi pendidikan akibat krisis keuangan dan pembiayaan yang diakibatkan pandemi COVID-19. Dan luka tersebut nampaknya masih akan kita bawa sampai ke depannya. Walaupun adanya berita di sana sini yang menimbulkan pengharapan bahwa vaksin sudah mulai ditemukan. Kita mengalami tahun 2020 wajah kemanusiaan yang luka dan duka. Di tengah situasi krisis, luka dan duka, kekhawatiran dan keputusasaan bagi banyak pihak, kita bersama-sama akan menutup tahun 2020. Dan bagi khalayak Kristen, orang Kristen, kita orang Kristen, kita bukan hanya menutup tahun 2020, melainkan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat yang lahir 2020 tahun yang lalu dan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta. Mungkin di hati kita terdalam kita bertanya, di manakah Allah yang disebut Immanuel dalam situasi ini? Di manakah Dia yang menyertai kita di tahun 2020 yang tampaknya hilang atau menghilang? Dia membisu dan membiarkan semuanya terjadi. Di manakah Tuhan? Sang Immanuel yang lahir 2020 tahun yang lalu menjelma menjadi manusia dalam sebuah konteks yang kurang lebih secara analogi bisa disamakan dengan kita juga, yaitu krisis kemasyarakatan, krisis iman, dan krisis identitas bangsanya. Ketika ia lahir, bangsanya berada di bawah penjajahan Romawi. Di antara sesama bangsanya terdapat saling ketidakpercayaan, bahkan krisis kepercayaan kepada institusi agama mereka, terutama pada institusi imamat dan ahli-ahli Taurat zamannya. Bangsa sejamannya juga banyak tidak percaya akan janji Allah lagi, apalagi di masa di mana penindasan semakin terasakan sampai kemiskinan terjadi di mana-mana. Bukan rahasia lagi bahwa pemberontakan terjadi di mana-mana dengan hadirnya kaum zelot. Bahkan terdapat kelompok masyarakat yang merasa bahwa dunia ini tidak ada harapan lagi dan mereka harus membentuk kelompok sendiri terpisah dari segenap lapisan masyarakat yang ada dengan tujuan hanya menantikan Allah dan janjinya di masa mendatang. Mereka ini disebut kaum Eseni. Kaum Eseni yakin bahwa dunia yang dihidupi sudah tidak bisa diharapkan lagi. Maka mereka bersama-sama pergi ke dunia ramai menyepi, protes akan situasi yang dialami, dan dengan segala daya upaya iman terakhir, mengharapkan Allah turun tangan memberikan dunia yang baru, yang lebih bisa diharapkan. Kita kenal mereka dalam tulisan mereka di daerah yang sekitar Qumran. Di dalam situasi demikian sebuah krisis, wajar orang bertanya, di manakah Allah? Kita pun bertanya hal yang sama. Sang Immanuel pada saat orang bertanya di zamannya, tiba-tiba hadir di tengah manusia
dan semua kisah ini bermula di Bethlehem. Dan pada saat kelahirannya, para malaikat mewartakan damai dan sukacita. Damai dan sukacita seperti apa yang diwartakan? Kiranya kitab Ibrani bisa membantu kita untuk mengerti sukacita dan damai berkat kelahiran Sang Immanuel. Dikatakan dalam kitab Ibrani, pertama bab 4 ayat 15, Sang Immanuel lahir dalam keadaan sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dosa. Sama dengan kita dalam segala hal itu berarti ia datang mengalami nasib seperti kita. Ia datang senasib dengan bangsa yang terjajah, penuh dengan wajah luka kemanusiaan yang miskin dan tertindas, dan dia bahkan mengalami sakit, duka, sengsara, dan wafat seperti kita manusia. Ia datang bukan pertama-tama untuk melenyapkan segala luka manusia, melainkan menunjukkan sebuah jalan bahwa luka mempunyai arti dan makna, bahwa luka dan derita bisa merupakan obat yang menyembuhkan kita dan sesama. Karena seperti kata Yesaya, Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 5, berkat lukanya kita disembuhkan. Ia bukan hanya Immanuel, ia juga hamba Allah yang menderita. Baginya jalan untuk memaknai semua kehidupan, apalagi saat krisis dan penderitaan, adalah bersama dengan Allah dalam penyerahan diri total akan kehendaknya. Itulah iman. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dituliskan dalam kitab Ibrani bab 11 ayat 1. Justru disinilah pengharapan menemukan pijakannya. Kita boleh berharap karena dalam segala hal ia menemani dan bersama kita dan bukannya hilang. Bahkan ia menunjukkan jalan utama keluar dari semua krisis ini, yaitu penyerahan diri total kepada Allah. Luka kemanusiaan kita akan terbayarkan kalau dalam iman kita menyadari bahwa luka kita punya arti pemurnian, memurnikan kita dan membuat kita sadar akan apa yang penting atau esensial dan apa yang tidak penting. Paus Fransiskus dalam khotbahnya tanggal 27 Maret tahun 2020 mengatakan dengan jelas, pandemi inilah saat memilih mana yang paling penting dan mana yang tidak penting. Dan bahkan kita percaya dalam iman, semua yang terjadi bisa menyembuhkan diri kita dan sesama kalau dilakukan sebagai korban siri dan persembahan. Yang saya hormati Ketua STKIP Pak Menekaino, para Wakil Ketua, Dosen Tenaga Pendidikan, yang saya hormati Direktur Akademi Perawat Akper Dharma Insan, para Wakil Direktur, Dosen dan Tenaga Pendidikan, yang saya hormati Direktur Akademi Kebidanan Akpit Santa Benedikta, para Wakil Direktur, Dosen Tenaga Pendidikan, segenap mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan kasih, para orang tua atau wali mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, dan yang saya muliakan para donatur yang selama ini sangat berperanan ikut membantu memajukan tiga lembaga di atas. Justru kalau tidak demikian, perayaan Natal menjadi sangat penting dan menjadi sumber inspirasi, kekuatan iman yang tidak pernah akan habis di saat krisis ini. Sang Immanuel hadir, masih sepertinya tersembunyi dan hilang. Ia secara tidak terdeteksi oleh mata telanjang kita, tapi dengan mata iman, sekali lagi dengan mata iman, kita bisa melihat ia bekerja. Yakinlah, kegelapan dan kesuraman bukanlah kata akhir. Pada awal mula Tuhan justru hadir dan melayang dalam kegelapan, dan sabda pertamanya ketika menciptakan adalah memberikan terang. Tuhan bersabda, jadilah terang, dan terang itu jadi. Lihat Kejadian bab 1 ayat 3. Dan terang itu sekarang telah datang ke dunia dan menyinari manusia dalam kegelapan, dan kegelapan tidak pernah menguasainya. Demikian kata Injil Yohanes bab 1 ayat 5. Pada saat ini saya sebagai ketua yayasan mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih pertama-tama kami tujukan kepada Yang Mulia Bapak Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus. Beliaulah yang terus mendukung tak kalah krisis ini dan menjadi terang di dalam kegelapan hadapi lembaga pendidikan. Beliau tetap yakin bahwa kegelapan bukan kata akhir dan masa depan terbuka bagi kita yang beriman.
Kegembalaannya dunia pendidikan memberikan inspirasi, semangat dan dorongan bahwa beliau dan Tuhan yang memilih beliau sebagai gembala hadir di tengah kita pada saat krisis ini. Pada saat krisis ini yang mulia Bapak Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus meminta dan menyerahkan pengelolaan Akademi Perawat atau Akper Dharma Insan dan Akademi Kebidanan Santa Brigida kepada Yayasan Langit Bersatu. Selama ini kedua lembaga pendidikan ini tangani banyak oleh Yayasan Dharma Insan dan Yayasan Kironius. Sejak tanggal 27 November 2020 yang lalu, baik Akper Dharma Insan dan Akpit Santa Brigida kini resmi, sekali lagi saya katakan, kini resmi dikelola dan di bawah manajemen Yayasan Langit Bersatu. Baiklah, kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Dharma Insan dan Hieronymus yang telah puluhan tahun mengelola kedua lembaga tersebut sampai bisa berkembang hari ini. Terima kasih dan mohon doa restu untuk perjalanan selanjutnya atas kehidupan, perkembangan dan kemajuan kedua lembaga tersebut. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua anggota yayasan lainnya yang meskipun tidak bisa bertatap muka dan bertemu, tetap mempercayakan kepada saya untuk memimpin yayasan pendidikan ini di saat krisis. Demikian pula kepada semua pimpinan lembaga, ketua atau direktur, para wakil ketua atau wakil direktur, para dosen dan tenaga pendidikan yang bersama-sama mendukung dan ikut menggembalakan lembaga di saat krisis dengan kerja keras, kepemimpinan, serta keteladanan. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para donatur yang budiman. Di saat kalian mengalami krisis, kebaikan Anda tidak pernah berhenti sama sekali pada kami. Lembaga ini bahkan gedung STKIP Pamani Trino yang baru selesai dibangun di saat krisis adalah berkat kemurahan dan pengorbanan Anda semua. Demikian pula kepada Anda semua yang mendukung memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kuliah, terutama di STKIP Pamani Trino, tetap terjadi meski kami tahu bahwa Anda berkorban di tengah krisis demi keyakinan yang mulia menjadi orang Samaria yang baik hati. Pada kesempatan ini saya tidak bisa lewatkan. Ribuan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pemda Kabupaten Langkat Kalimantan Barat yang di tengah kesulitan melalui Bupati dan jajaran beliau tetap mendukung dan bahkan sangat mendukung di tengah krisis kepada kami. Ibu Bupati Dr. Karolin Natasha menjadi instrumen yang tidak terpisahkan dari perkembangan dan perjalanan STKIP Pamani. Berkat beliau dan semua jajaran Pemda Kabupaten Langkat Kalimantan Barat, STKIP Pamani Trino merasa damai, tenang, dan terus berani menatap masa depan. Terima kasih Ibu Bupati dan semua jajaran Pemda Kabupaten Langkat Kalimantan Barat. Terima kasih Dr. Karolin Natasha. Demikian pula terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan orang tua mahasiswa kepada kami. Kami tidak pernah bisa berkembang dengan krisis tanpa kepercayaan Anda sebagai orang tua atau wali. Di saat krisis yang dirasakan semua lembaga pendidikan, justru STKIP Pamani Trino tahun 2020 ini meningkat penerimaan mahasiswa-mahasiswi sebesar 60-70%. Terima kasih atas kepercayaan Anda sungguh-sungguh. Terima kasih mendukung kami sebagai orang tua dan wali. Terima kasih mempercayakan anak-anak Anda untuk kami didik pada saat krisis. Dan kami berjanji berkomitmen akan sebaik-baiknya mendidik anak-anak Anda dan kepercayaan yang Anda berikan pada kami. Pada akhirnya kepada semua pihak yang kami sebutkan di atas dan juga kepada para mahasiswa, mahasiswi, serta khayalan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, saya sebagai Ketua Yayasan Langkat Bersatu mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2020 mendatang dan selamat memasuki tahun yang baru nanti di tahun 2021. Kita percaya iman kita akan Allah yang menyertai di dalam lahirnya bayi lemah di Palungan, Bethlehem, tidak akan mengecewakan dan akan menghantar kita aman sentosa memasuki perjalanan tahun 2021. Tuhan memberkati dan terimalah salam dan doa berkat. Amin.